Oke, kita berhenti dulu. Sebelum melakukan patroli, kita harus pakai helm dulu, teman-teman, untuk keselamatan berkendara. A few moments later. Ya, helm saya mana ini? Nggak dipakai-pakai. Apa dia lupa kalau nggak bawa helm? Karena saya lupa bawa helm, jadi saya putuskan untuk kembali lagi ke kantor polisi. Yap, ada lampu merah. Kita harus menunggu, teman-teman. Karena sebagai polisi yang baik, kita harus mematuhi peraturan lalu lintas, teman-teman. Oke, lanjut. Wah, kampret, ada lampu merah lagi ternyata. Waduh. Oke, kita perjalanan ke sana. Oke, teman-teman, kita sudah sampai di kantor polisi. Dan karena kita nggak bawa helm, jadi kita bakal ganti mobil, teman-teman. Dan inilah mobil saya. Teman-teman, kita bakal melanjutkan patroli lagi menggunakan mobil Lamborghini, teman-teman. Buset, betapa kerennya polisi pakai mobil Lamborghini ya. Oke, belok sini. Woi, hati-hati bro, nyebrang lihat-lihat dong, saya polisi loh. Kita bakal patroli mengitari taman kota Los Santos ya. Itu siapa itu? Ada 3 orang remaja yang masih berseragam. Dia lagi ngapain, teman-teman? Saat saya melintasi taman kota Los Santos, saya tidak sengaja melihat 3 remaja yang sedang merokok di taman kota tersebut. Apakah dia mabuk? Oh, dia ngerokok kayaknya. Oh, woi, bubar woi. Aku malah diabaikan ya, teman-teman ya. Mungkin harus kita kasih tonjokan yang pertama. Mampus kau. Saat saya beri teguran kepada remaja tersebut, tapi remaja tersebut malah ngelawan saya. Eh, malah ngelawan dia. Oke. Kalian ngelawan aku ya. Aduh. Mampus kau. Sini lagi. Fatality. Ganti yang kedua ini. Berani-beraninya mukul polisi. Tonjok. Pingsan kamu. Ini yang SMA nakal juga ya ini ya. Ngajarin adik-adiknya nggak beres, teman-teman. Oke, kayaknya sudah pingsan semua ini. Kita lihat dulu apakah sudah pingsan. Pingsan semua, teman-teman. Setelah mereka pingsan, saya suruh push up. Inilah hukuman kalian. Karena kalian tidak mentaati aturan kota ini ya. Enak gak disuruh push up? Jangan berhenti, lanjut. Oke. Jangan berhenti. Ini yang SMA ini, ngapain berhenti? Lanjutkan. Oh. Ayo. Terus, baru berapa ini? Ngapain toleh-toleh? Lanjutkan lu, malah toleh-toleh. Kalian push up 10.000 kali. 6.5 hours later. Jangan diulangi lagi ya. Taman kota ini bukan tempat untuk merokok. Apalagi setelah itu baru saya beri teguran kepada remaja tersebut sekolah. Dan saya suruh pulang kembali ke rumah masing-masing karena sudah malam hari. Udah, pulang sana. Ini sudah malam hari. Jangan diulangi lagi.
sangat senang sekali lah bisa menjaga keamanan kota Los Santos. Oke, jangan lupa klik subscribe karena nanti bakal ada video selanjutnya, teman-teman. Oke, see you next time. Bye. Danny Pedrosa. Botak, woi!